Saudara, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momen bagi pihak sekolah untuk memberi pemahaman kepada para siswa untuk mengetahui lebih dalam akan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dengan menggelar beragam kegiatan edukatif seperti perlombaan dan pertunjukan siswa. Ada kemudahan. Hari ini kita menyediakan cashback 3. Silakan. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momen bagi generasi muda, khususnya anak-anak, untuk memahami akan kemuliaan serta akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau. Seperti yang dilakukan oleh salah satu sekolah di Kota Palembang ini yang mengadakan berbagai kegiatan edukatif dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan yang diadakan cukup beragam, mulai dari pertunjukan hingga lomba pidato. Maka perlu kita menanamkan pada anak-anak kita ini akan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari ini kita berupaya mengambil momentum dengan satu hari penuh, ya, dan kita mengingatkan pada anak-anak tentang bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat lomba-lomba yang kita adakan di sekolah kita, mulai dari dai, azan, pidato, dan banyak lagi dalam rangka agar anak-anak merasakan ada kehadiran, ada kegembiraan dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Sementara itu, salah satu orang tua siswa mengatakan kegiatan seperti ini mampu meningkatkan kecintaan anaknya terhadap Rasulullah SAW. Ini mengadakan acara Maulid Nabi dan beserta bazar dan lomba-lomba yang mengikut sertakan seluruh siswa-siswi, dan itu membuat lebih percaya diri lagi untuk anak-anak, semakin berani dan mengenal bagaimana Rasulullah kita lahir dan sejarahnya, yang membuat mereka lebih mengetahui lagi tentang lebih banyak lagi. Selain perlombaan dan pertunjukan, pihak sekolah juga menggelar beragam kegiatan lainnya seperti bazar, pertunjukan hadroh, dan cek golongan darah gratis. Arwi Murahman, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Informasi tadi.